Hello, good people in studio and in home. Tonight, before I call my guest star from USA, let's get to burn our semangat biar lejar. 1, 2, 3, Baka! And then, please welcome Bon Jovi! Thank you very much. Let me take your introduction. Assalamualaikum. This Romeo was bleeding, but you can see his blood. There's nothing but some feelings that his old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like a way. Thank you very much. Thank you very much. What's your name? What's your name? Nyarios Naon. Sorry. You know I'm a Bon Jovi. Oh yes. And I want to know you. Who are you? I'm a king. King what? A king, a dangdut. Oh yeah. You're a king of dangdut. I know. Yes. Your name, Romy D? Yes. You bon? Yes. Bon kacang? No. Bon Jovi. I'm a vocalist. Kalau begitu, dalam kesempatan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di hari yang sangat luar biasa ini, yeah. Idul Adha. Oh iya. Dan juga kebetulan hari TNI kalau tidak salah. Iya. Di sini sudah datang Angkatan Laut, Angkatan Udara dan juga Angkatan Darat. Iya. Bang Haji. Iya.
Iya, iya. Ini kan acara ini talk show ya. Betul. Biasanya pembawa acaranya itu Sule dan Andre. Iya, betul. Sule yang ganteng lumayan itu orangnya. sama Andre yang waktu itu nyalonin wakil wali kota. Iya. Kamu ini terlalu bawah. Tanggung kalau wakil wali kota. Seperti saya dong, calon presiden. Sorry, Pak Haji, yeah. Maaf, saya mau tanya nih. Tapi kita sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama tidak jadi. Pak Haji, saya mau tanya. Boleh? Topi baretnya bagus nih. Kebetulan ini spesial, yeah, saya ke salon. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi saya minta sama tukang salon dibentuk untuk baret karena untuk menghormati para apa namanya TNI semuanya. Wah, luar biasa. Saya dengar Bang Haji pernah dulu berlatih TNI. Alhamdulillah. Tata cara hormat yang betul gimana Bang Haji? Kebetulan waktu itu saya tidak sampai ke hormat. Sampai mana? Begitu ya. Saya daftar, ditolak. Oh, ditolak. Jadi saya nggak sempat hormat. Padahal gampang Pak Haji kalau hormat. Bang. Hormat seperti apa? Kan tinggal begini aja Bang Haji. Bisa saya diajarkan? Bisa. Karena kebetulan saya juga cita-cita jadi penyanyi. Oh, TNI ada hubungannya. Bang Haji, mohon maaf, paculnya ditaruh dulu dong. Anda salah. Apa ini? Ini bukan pacul. Apa? Ini pogging. Boleh ditaruh dulu? Iya. Siap gerak. Hormat. Tak dulu, kan dulu. Belum gerak. Jangan bercanda. Siap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Tanggung. Enggak pas. Enggak pas. Bang Haji yang enggak tahu. Berhenti. Gerak itu harus di kiri. Berhenti. Gerak. Satu, dua. Oh. Satu kali. Berhenti. 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 Hey. Berhenti. Aduh, lewat tuh. Aduh. Lewat. Satu, dua. Malah nyari bis. Sikap sempurna. Oke. Okay. Durgalang. Apa itu? Mundur tiga langkah. Durgalang. Jukit. Apa namanya? Jukit. Apa jukit? Maju sedikit. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam penonton dimanapun Anda berada, juga yang ada di studio. Kita bertemu lagi di ini talk show. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu semangat mereka. Ya. Okay. Yeah. One, two, three. Penonton, penonton. Penonton, penonton. Apa kabarnya? Bisa di rumah bertemu lagi dengan kita berdua, mungkin yeah. Sule sama Andre nggak ada. Betul. Oke, my name is Bon Jovi and this is the host. Romiti. Ya. Yeah. We meet again. Apa? Kita ketemu lagi di yeah. Talk show. Yeah. We meet again. Ya. Yeah. We meet again in. Ini talk show. Yang semangat Bang Haji. Iya. Nada saya emang segini. Oke, kita ketemu lagi di ini talk show.
begini pakaiannya? Apa? Masih begini? Oh iya dong, harus eksis dong. Saudara Andre, saya mau bertanya, apakah dalam hidup Anda pernah berkorban? Oh pernah. Untuk apa aja selain berkorban untuk bangsa dan negara? Karena ini Idul Adha, pasti identik dengan kurban binatang, kambing, sapi. Betul. Iya kan? Saya juga pernah berkorban. Karena bagi orang yang sudah mampu, wajib hukumnya untuk berkorban. Iya betul. Nah, waktu itu saya belum mampu. Makanya saya nggak berkorban. Tolong jangan tertawa. Kenapa Anda menangis tiba-tiba? Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang sudah didapat Bang Haji. Akhirnya sekarang saya setiap tahun bisa berkurban. Dari mulai kambing satu, kambing dua, kambing tiga, sampai sapi sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan tahun depan mudah-mudahan sapinya juga bisa, nggak cuma satu. Bisa dua, bisa tiga. Kalau perlu, ternak sapi. Luar biasa. Bagaimana kalau misalkan Anda suruh orang masuk sini dan bisa ngobrol dengan saya? Ya? Saya akan panggilkan Bang Haji, kebetulan ada bintang tamu nih. Bang Haji boleh nggak menyanyikan lagu Adu Domba? Boleh. Adu domba, mengadu dombanya. Itu. Agak keselek Bang Haji mungkin. Bukan, itu aksen aja. Oh. Ya. Ya, ya. Kalau begitu saya akan mengundang bintang tamu kita. Boleh, boleh. Berarti harus nadanya kayak Bang Haji juga ya? Boleh, boleh. Inilah dia, Sapira Indah. Safira, apa kabar? Ya, baik. Safira, perkenalkan Bang Haji Romidi. Romidi, maaf. Belum muhrim. Ya. Jadi harus jauh. Sebetulnya ini bertolak belakang sama batin saya. Tapi ini sebuah karakter harus saya mainkan. Katanya Safira ini bisnisnya sudah melejit ya? Alhamdulillah, bisnis kecil-kecilan. Oh, bisnisnya kecil-kecilan? Kecil-kecilan. Seberapa kecil ruangan? Lumayan lah buat jajan, buat makan. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Apapun dijalani. Apapun. Kira-kira yang kalau halal. Kalau boleh saya nggak tahu. Kalau boleh tahu Bang Haji, kalau boleh tahu. Oh iya, kalau boleh tahu bisnis apa yang dijalani? Ternak lele sama ayam. Oh. Iya. Ikan Bang Haji. Ada kumisnya. Peternakannya sudah lama itu? Lumayan sih, baru juga sih. Baru ya. Kenapa Bang Haji? Takut ada Bang Haji beneran dari belakang. Bang Haji, Safira ini seneng banget makan rawon. Kenapa suka rawon? Suka, aku sebenarnya suka rawon, yang kuah-kuah gitu aku suka. Sebenarnya ada ceritanya. Gimana ceritanya? Waktu itu aku Surabaya kan. Sebentar. Safira, Bang Haji begitu orangnya. Kalau ada kata-kata yang menginspirasi, langsung buat lagu dia. Terima kasih Haji Toha. Gimana? Waktu aku ke Surabaya, jadi itu kan terkenal kan rawon setan kan. Ya, betul. Aku mau cobain itu, terus aku sambalnya banyak banget tuh. Pas pulang-pulang aku buang-buang air gitu, buang-buang air sakit lah di situ. Semenjak itu kapok. Semenjak itu kapok. Jadi semenjak sakit, akhirnya tidak diteruskan untuk makan rawon itu. Tidak mau. Oke, kali ini saya punya surprise buat Safira. Sebentar. Bang Haji. Duduk aja Bang Haji. Baik. Saya ngambilin. Nah, gitu. Terima kasih Pak Samsul. Sama-sama. Iya. Kelihatannya seneng banget Haji Andre ya. Kawan. Ini surprise. Semua yang benar surprise. Bener gak sih? Tanya dulu. Ada apa dengan palu ini? Ada apa ya? Katanya dulu waktu kamu bulan puasa,
kamu ketok-ketokin petasan pakai ini? Enggak. Salah. Maaf, asisten saya salah. Silakan di. Ini buat aku. Iya, terima kasih. Makasih. Ya. Apa ini isinya? Oh, kalau surprise tidak dikasih tahu. Iya, betul. Harus dibuka sendiri. Ini makanan kesukaan aku. Hah? Apa? Makanan kesukaan aku. Makanan kesukaan Safira. Oke, kita lihat makanan kesukaan Safira apa. Aku... Jenglot. Baru semalam. Ini jengkol. Oh iya, iya. Kalau jenglot ini. Jenglot. Jenglot. Ini kamu katanya baru semalam, malam kemarin kamu makan jengkol ini, kenapa aku kamu suka? Aku suka banget. Suka yang bau-bau? Aku mau ngajarin yang gak malu-malu orang bagus. Suka, ya kan? Harus seperti itu, kalau kita memang suka jangan ditahan-tahan. Iya. Ya kan? Itu karena suka itu adalah anugerah. Anugerah. Saya mau izin dulu ke sana. Oke, okay. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. RT di sini ya? Iya, Bang Haji. Perkenalkan, saya Haji Romi. Bang Soma. Bang Soma? Sabar ya. Gimana, Bang Soma? Kebetulan saya lagi gantiin Sule di sini. Ah? Ada keperluan apa ya? Bagaimana? Ada keperluan apa? Ada keperluan apa? Apanya? Buset. mungkin kurang dekat. Iya, coba Bang Haji lebih jelas lagi. Datang kemari Bang Pak RT ini ada apa? Mungkin bisa saya bantu gitu. Bilang aja. Baru kali ini Raja Dangdut dicuekin. Bapak di sini RT-nya. Oh. RT lama jadi RT. Ini Pak RT. Kupingnya agak. Udah berapa lama, Pak? Curet. Udah berapa lama? Di sini jadi RT udah hampir 5 tahun. Nyambung ya, sama cewek nyambung. Kata tadi enggak ini. Astagfirullahaladzim. Harus sabar. Nih, ngomong-ngomong juga Pak kayak kemarin nih lagi mencari kambing. Oh. Oh, kambing ya. Kambing. Ya. Kambing ya. Kambing ya. Apaan sih? Dia ngomong, Bang Haji ngomong Pak RT nyari kambing. Ini orang ngomong kemana dia kemana? Dia nanyain Pak RT. Nyari ini kambing, nah ini oh, tuh. Oh, di Idul Adha ini mencari kambing Pak RT ya? Alhamdulillah. Oh, iya. Itu untuk anunya. One ten. Berhadiah KTP gratis. Dari dulu juga KTP gratis. Maksud saya yang mau cari kambing atau dicari? Ini seperti ini, kayaknya dicari ini, Pak. Dia udah pernah kemari. Sabar, Bang Haji, sabar. Sabar, Bang Haji. Udah pernah lihat kali di sini. Bodoh. Harus sabar. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Buset, cuekin lagi. Pak RT mau nyari apa? Mau nyari mami? Hah? Mau nyari mami? Kambing! Kambingnya mah gak kemari. Kambingnya mau bantu nyariin kambing? Bodoh! Kira-kira di mana, Bang ya? Kebetulan nanti mungkin saya kasih tahu sama yang punya rumah. Nanti saya kasih tahu yang punya rumah. Bagaimana? Bagaimana? Saya tempokin jengkol. Cuma nyarinya ya, kira-kira ya. Pak RT, kambingnya ntar ditanyain sama yang punya rumah. Sekarang kambingnya nggak masuk sini. Kambingnya nggak masuk sini, Pak RT. Kambing. Nyari kambing gua. Ya iya kan saya ngomong begitu. Kambingnya enggak masuk sini, Pak RT. Coba Ina kasih tahu Ina.
Kasih tahu. Sabira, tolong Sabira. Kambingnya nggak ada di sini, Pak RT. Iya, nggak ada, dicari-cari. Kalau gitu saya cari di sana kali ya. Saya mau cari lain tempat. Iya, tidak apa-apa. Ya. Iya. Di lain tempat aja. Iya. 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 Sabar orangnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Andre keren banget. Keren ya. Pakai jaket kulit kayak rocker, kayak 20 tahun lebih muda. Terima kasih, Mami. Romidi. Kok? Rika. Bukan. Rika. Ya ampun. Aduh, satu kehormatan. Sini saya tahu loh lagu-lagunya Anda luar biasa kalau nyanyi itu suaranya keren banget. Coba lagu Begadang, jangan begadang. Aku tahu lagu itu. Sulaiman ada tamu kayak gini masa kan diladenin, harusnya tuh dikasih minum suruh duduk. Ih malah suruh berdiri kayak gini. Harusnya Sulai di mana? Jangan kemana-mana tuh ada tamu di sini kan malu gimana sih? Sulai kemana Sulai? Ini Sulai, Mi. Aduh. Mau bikin surprise buat Mami. Tadinya biar gak kesel sama Pak RT, taunya tetap aja kesel. Oh gitu. Saya udah pakaian kayak Bang Haji Roma Irama, tetap aja gak menghormatin saya. Aduh maaf, Safira. Apa kabar, Neng cantik? Makin langsing dan singset aja. Rek. Nanti Mi tanggung Mi, bukannya Mi. Nih dengerin, Safira ini lagi jomblo ya. Kamu dandan yang bener dong. Wow gitu. Iya dandan bener. Saya dandan kamu kalau di depan perempuan itu harus mencari perhatian gitu loh. Dandan yang rapi, ininya dibersihin atau dirapiin. Ini juga udah rapi. Kalau menurut kamu anak Mami gimana? Dengan kepinteran dia, dengan wajahnya. Gimana ya tante, lumayan. Lumayan. Tadi aku pikir Bang Haji. Oh iya, enggak, ini Sule suka main-main deh. Saya karena ngefans banget sama Bang Haji, jadinya suka ngikutin. Kebetulan kan ini Idul Adha dan juga hari TNI, jadi saya harus memberikan yang terbaik gitu. Sekalian ya, tadi ini di masjid, Mami itu sudah menyumbangkan kambing 20, sapinya 30, udah dibagi-bagi sama semuanya, udah dibagi rata. Nah, tapi kan nanti malam kita mau bakar-bakar kambing di sini, mau makan sate kambing. Tinggal nyuruh Mang Saswi aja. Iya, Mi. Kalau urusan kambing memang saya asli keseharian setiap hari sama kambing, Mas Asri. Oh iya, iya, ada kambing tuh di belakang dua sama dia di piara. Lah itu kan mungkin punya itu kali ya buat dipotong di nanti malam. Lah iya itu kan punya Sule, Mi. Tuh. Iya. Nanti Safira ikutan ya. Iya, kita iya. Mau makan sate kambing rame-rame di kalau gitu Mami nyari Saswi. Ya udah nanti ya, bilangin sama Mang Ridho nyariin. Ya udah ya. Oh, Mang Saswi si Mami mah dia nyari. Kami. Waduh. Kenapa suaranya kayak macan begitu? Iya, ini. Kami. Ini, Rek, biasa buat itu. Ada tuh. Kalem, tenang. Kalem. Bisa ngobrol, Mamang. Iya, udah jinak, Mang. Ya udah, tadi si Mami nyuruh untuk di sini dipotong kambingnya. Ntar malam. Iya, bentar malam. Kalau kan yang ke masjid-masjid kan udah. Oh. Tinggal di sini, nanti kita makan rakyat. Safir, tahun ini kurban juga? Kurban lah. Alhamdulillah, kurban. Kambung, apa, gabung aja bareng-bareng di sini ntar malam. Ya. Boleh. Ini padahal lagunya ini. Gimana? Itu lagunya si Budi, Doremi. Do. Bagarut bisa diadu, misalnya kau remako remaja kau. Mi. Misalnya kau suka cinta, panas betul pasti hilang. So lali-lali bisa diadu, lalu siapa yang berani? Si. Siapa yang diadu? Do. Doremi jadi dodol. Hey. Dodol reda kami apa? Mi. Misalnya kamu gak suka, pastinya kak akan berani. So lali-lalinya minyak lah, bakal letasnya siapa? Si. Siapa yang mau diadu sama domba-domba? Ya udah Mas, siapin. Okay. Siapin buat salam, ini saya lagi roll ini. Oh iya. Hai. Cuman sayang nih, saya bau domba nih.
Ya udah jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Jangan deket-deket. Ya, maaf saya kurangnya. Jadi saya enggak bisa nemenin lah. Kami, kami. Oke, kalau begitu mohon maaf Safira, saya mengingatkan lagi kan Twitter buat pemirsa yang ada di rumah. Yeah. Pertanyaannya adalah Mang Saswi ... saat Sule minta kambing potong, ya. Mengsong jawaban kamu ke ini underscore show dengan hashtag ini tau net perban. Ya. Apa merdas menarik dari ini talk show. Ya, untuk pemirsa beruntung mendapatkan hadiah nanti ya. Oke. Okay. Hey, Dres, siapa lagi Dres? Ini ritme spesial hari ini. Oke. Okay. Kalau lihat pasti tenang. Oh gitu. Ya, ada tiga wanita cantik. Wow. Siapa dia? Ini dia yang pertama. Serno Friali Serdayu itu Retno. Silakan. Nah, dalam rangka ulang tahun TNI yang ke-69. Ya. Jadi ada tiga wanita kita luar biasa. Sekalian pasti saya juga mau mengucapkan hari jadi TNI yang ke-69. Ya. Oke. Okay. Yeah. Selamat. Ini ada tiga tandara. Tiga tentu dengan kostum yang berbeda. Beda. Ini menunjukkan identitas diri. Hmm. Identitas angkat. Betul. Tebak dulu dong. Yang hijau. Enggak. Yang biru. Angkatan udara. Yang satu lagi. Angkatan laut. Wah. Wow. Boleh memperkenalkan dulu masing-masing. Dari siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Serda Kuat Yunda. Regina Serda Novriali Ami. Iya. Yeah. Saya dengan Let Turno. Iya, yeah, saya Serdadu. Saya tanya nih, awal kalian memutuskan untuk bergabung dengan TNI bagaimana? Saya kebetulan di rut dari PON 2012 kemarin di Riau. Oh, dari PON. Ada orang dari Disjas, mereka saya nanya mau jadi tentara enggak. Gitu ya. Terus langsung diiyakan, mau gitu. Apa masih udah cita-cita sebelumnya? Cita-cita belum ada sih. Belum ada waktu itu. Rencanakan waktu saya tamat kuliah, tamat SMA. Rencana kuliah dulu. Mau kuliah dulu. Akhirnya tanya orang tua, pulang, tanya orang tua gimana? Ya udah coba aja. Coba aja. Setelah dua, alhamdulillah selesai. Apakah senang atau ya, bahagia atau bisa banggain orang tua? Bisa banggain orang tua ya. Tidak hanya orang tua tapi menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia tentunya ya. Luar biasa. Kalau dari Ibu Tini, Serda Yunda. Serda. Novriali. Sama sih awalnya dari rekrut, dari rekrut atlet voli. Terus ikut seleksi pendidikan ya akhirnya bisa. Akhirnya bisa ya. Sekarang dijalani ya. Tadi apa tadi? Letu. Letu. Retno. Ya, kalau saya lihat dari keluarga. Oh, turun-temurun ya. Iya. Saya juga keluarga saya angkatan udara. Hah? Benar serius? Iya. Jadi kuat saya ya. Kuat saya angkatan udara di Halim. Nah, terus mang saya itu angkatan darat di Kodim Siliwangi Bandung. Benar, benar ini mah. Ada yang angkatan laut juga ada tetangga angkatan laut. Tapi tetangga yang sudah menjadi saudara. Jadi semuanya komplit ada. Polisi juga ada. Jadi keluarga besar saya mah semuanya ada. Bertiga nih, kan bertiga tawanan itu nih. Biasanya kalau TNI itu kan pelatihannya cukup berat itu. Ada yang merasa enggak waktu di tengah jalan mengalami pelatihan? Awal-awal ya pengen nangis ya. Karena kan mungkin sedih. Ya, sedih pula. Karena kan jauh dari orang tua, terus ya mungkin dulunya anak mah gitu, terus tiba-tiba teriakin atau terus bangun. Ya. Bangun kamu. Saingan sama maling. Saingan. Ya. Siblin. Wah, saya begitu deh kalau di rumah. Benar, gua saya angkatan udah. Bangun, salat subuh. Ya, Pak. Enggak gitu juga. Pelatihan apa yang berkesan selama mengikuti pelatihan ini? Ya, banyak sih yang di lain pelatihan, ada ya latihan di luar, kadang kita di hutan. Maaf juga. Kalau Serda Novriali ini dari Angkatan Udara. Ya. Yang laut berarti letu? Saya. Ini laut. Kalau laut itu latihannya harus bisa ber... Enggak juga sih, karena kan enggak semuanya nanti akan di laut. Kan ada pasukan katak, Re. Ya. Ada, ya, Bu ya. Ada pasukan katak, marinir. Iya, iya, iya. Mau tahu gua mah masih nanya lu. Saudara gua semua. Kalau Serda ya? Iya. Serda Yuna asli dari mana? Dari Palembang. Oh, dari Palembang. Kalau di sini aja bahasa Palembangnya apa? Di sini bae. Di sini bae. Siga di Banten ya? Coba ke kamera. Di sini bae. Di sini bae.
apa-apa. Ada yang deg-degan.